Sekedar informasi, nanti saya mengharapkan ibu-ibu. Hah? Awal, kalau deh, ntar lagi. Gampang deh, gitu. Hah? Bila kapan pagi situ? Hah? Bila kapan pagi situ, semari? Tadi pagi lah. Hah? Tadi pagi. Oh. Jika sudah tidak ada tempat duduk di sebelah kanan, dipersilakan untuk bisa pindah di sebelah kiri pendopo. Sudah siap? Kapal belon menuju ke sana.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Prastau Jaya Kabupaten Kuburaya itu dalam keadaan sehat. Saudaraan Tamba Serantau atau yang biasa kita kenal dengan PAS DPD Kabupaten Kuburaya. Di Al-Qur'an. Dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia. Penampilan tarian sambutan Ketua Umum DPP PAS. Dan nanti akan dilanjutkan dengan hiburan tarian Sambas Mendunia dan Tundang. Kalau ibu-ibu jawab salam saya kurang semangat, hati-hati, suami ibu akan kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia dan sehat untuk kita semua. Pertama, masa bakti tahun 2022 sampai 2027 dengan resmi saya nyatakan dilantik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Bapak Ibu? Oke, kita coba ya. Salve ya. Insayaku jua. Oke, tepuk tangan dulu. Dari gerak tari tradisi yang berasal dari Kabupaten Sambas, yaitu Tanda Sambas, adalah sebuah lagu yang berjudul Pesan Mendunia, yang mana liriknya ditulis atau diubah oleh Bapak Bupati Kuburaya, yaitu Bapak Muda Mahendrawan. Dan I'm not afraid to die.
Ya, di posisi kolam pematang 7. Oh, ini kolam pematang 7. Di Pematang 7 di rumahnya Pak Bupati Kuburaya Haji Muda Hendrawan. Ini di keramba ikan mas di Pematang 7. Jadi siapkan anak-anak muda jaga peradaban Sambas. Alhamdulillah jadi memang Sambas tuh di belakang rumah Pak Muda di Pematang 7. Dan saya pun hari ini diberi amanah sebagai ketua GW Kabupaten Sambas. Di sebelah saya yo belasih adik ikannya. Panutan saya juga. Ini juga saya tuh yang hadir pada ini di keramba. Ayo kita kan Pak Muda di Pematang 7. Ini ikannya. Amek semua dibalik dari Kucing langsung ke Kubur Raya tuh menghadiri undangan dari Pak Muda adalah sepupu dari Bang Arno. Ini pendopo. Memang beliau kok sepak terjangnya di dunia politik dan pemerintahan sangat-sangat luar biasa. Jadi sama-sama lah hari itu kita berdoa untuk beliau. Semoga beliau selalu sehat. Apa yang bisa siap-siap dah bu, kalah dah balik ke rumahnya. Alhamdulillah, jadi memang jaringnya lah yang menyemangati jadi sangat membanggakan untuk Kabupaten Kubur Raya, terutama yang beliau juga sudah dua kali menjabat Ibu Ketua PKK Kabupaten.